Kembali lagi bersama kita sore hari ini, edisi masih 8-12, hari keempat kita hari ini, masa observasi bekas hunian kelelawar juga. Proses masih panjang bro, yang harus kita lalui. Oke guys, walaupun belum terlalu dominan, pastikan tetap ngopi guys. Ini temannya, pasangannya kopi. Pengen kopi. Oke guys, masih tipis-tipis guys ini bangunannya guys. Burung yang ngamuk di atas guys, belum turun guys. Ngopi-ngopi bosku, sudah ngopi kah? Kopi hitam. Oke guys, ini itu LMB guys, 1 meter kali 85 guys. Jadi istilahnya kalau mau makan banyak, jangan mulut kecil. Suara panggil tetangga lebih kencang guys. Guys, ini ada Pak Bos-bos ini. 2 piring sudah habis guys. Oke guys, mau lihat dalam kah guys? Kita lihat dalam ya guys. Woi, jos guys. Kita lihat dalam guys. Apakah sudah masih berhamburan ini guys? Sisa kerjaan-kerjaan kita guys. Jangan kira ini banyak sarangnya guys, jangan kira. Sirip masih bersih, kabel belum kita instalasi. Sirip masih bersih, tidak ada sarangnya ini guys. Sirip masih bersih guys, tidak ada sarangnya. Jadi, alhamdulillah guys, ekspresi yang luar biasa guys, luar biasa ini guys, tidak main-main ini. Gimana guys? Oke. Sip, kita keluar guys. Siripnya masih bersih guys. Dan kira ini bangunan sudah lama. Bangunan sudah lama, banyak sarangnya. Bisa lihat siripnya, bisa lihat siripnya, masih bersih-bersih semua, masih bersih siripnya guys. Ini kita pakai filter Kobel, itu yang terinstalasi amplinya. Yang terinstalasi cuman baru suara tarik. Oke guys, itu dia sedikit penampakan. Hey guys, mana burungnya guys? Dega manuk ke? Pada naik semua. Oke bro, itu cerita kita hari ini guys, luar biasa. Jadi bangunan ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun,
tapi tidak ada yang lebih menonjol. Angkat dulu kopi. Kita lihat burungnya, guys. Jangan kira ini banyak sarang di dalam, ini enggak ada sarang di dalam ini, guys. Ini bekas hunian kelelawar juga yang kita observasi. Burung-burungnya.